guys. Jadi ini adalah pupuk kambing. Satu kantong gini besar ya, saya beli 10.000. Bisa dipakai berkali-kali, lumayan murah ya. Daripada kita beli, daripada kita bikin itu, aduh capek, bau rumah kita, mending kita beli aja. Lalu bagaimana untuk pengaplikasiannya? Kita beri satu genggam ya, seperti ini, sebulan sekali di media tanaman di rumah kita ya. Seperti ini contohnya, ini philodendron. Nah, satu. Sini juga ada aglonema. Ini ada lagi tanaman. Ini juga sama. Lalu ini ada tanaman monstera. Nah, kita beri. Jadi begitu ya guys, untuk tanam di lahan kita bisa sebarin aja. Di bagian perakarannya. Setelah itu kita siram tanamannya. Ini guys, tanaman saya udah saya beri pupuk kandang semua. Tinggal disiramin satu persatu ya. Untuk teknik penyiraman sendiri itu tekniknya adalah kalau kita menyiram airnya harus keluar dari lubang drainase bawahnya, ke bawah pot ya. Kalau udah keluar dari bawah baru kita berhenti. Itu teknik penyiraman yang benar. Oke, kita deketin yuk. Jadi guys, oke ya gitu. Jadi gitu cara memupukkan pupuk kambing sebulan sekali satu genggam. Oke guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.